gue. Eh, demen kayaknya, demen deh kayaknya. Ih, kalau gue mah Miss Walk Out. Biar tinggi, naik gitu. Orang-orang ngomongin kalau gue. Gue seneng. Eh, kalau gue mah ya gak bisa. Kalau gue mah paling seneng sama Dennis. Hey. Kenapa? Karena turbannya itu mahal. Oh. Gue paling seneng sama dia. Dengar ya, karena ya. Lu seharusnya mikir. Kalau ada orang yang suka usil sama hidup siapa orang. Siapa bilang usil? Gua gak usil. Lu tuh usil sama hidup orang. Lu tuh suka ngomentarin dandanan orang. Ngerti gak lo? Lu tuh gak mikir. Lu harusnya berpikir dong. Kalau lu gak mau dikomentarin, lu gak usah ngomentarin. Eh, lu aja jualan kiowo. Gua bisa dong jualan bunga. Heh, jualan bunga sama jualan kiowo beda. Jadi? Lu itu memaksakan untuk jualan. Kalau gua... itu datang sendirinya. Gak bisa. Episode tuh harus berlanjut biar rame. Heh. Tidak ada episode, ini bukan sinetron. Lu pikir ini sinetron? Eh, menurut netizen, menurut gue sinetron. Gak bisa, kalau menurut gue lu tuh terlalu ikut campur urusan. Lagi pandemi jangan berantem. Ntar dulu. Sabar. Jangan bahas tadi. Mbak, si Dino nanya. Mbak, Instagramnya hilang, itu TikTok hilang, gimana ceritanya nih? Jangan dibahas, nanti dia yang walk out. Makanya jangan suka di atas penderitaan orang lain. Allah yang membalas. Astagfirullahaladzim, sabar. Ya, membalas. Jadi lu jangan usil, jangan usil, gak bisa. Lu tuh seneng ngomentarin orang. Loh, emang kerjaan gue gitu, Wak. Tapi gak boleh nih ngomentarin orang. Ih, boleh dong, suka-suka gue. Ya gak bisa dong tiba-tiba lu komentarin orang. Itu kerjaan gue dari pertama kali gue tahu gue mau jadi artis, packagingnya harus ngomongin orang. Tapi gak bisa. Packagingnya harus gue harus kontrak sama artis-artis Indonesia, itu udah kerjaan gue. Gak ada packaging artis ngomongin orang, gak ada. Hah? Aduh, ribet banget sih. Ah. Ayo ambil, dulunya. Ayo ambil. Pakein. Enggak. Maaf ya. Oke, baik. Itu apapun itu untuk Dennis dan juga. Untuk Dennis dan juga Papi Uya dan Mami Astrid, semoga cepat selesai. Kalau nggak selesai... Mudah bacot kantong kering. Nah, kalau menurut saya mah nggak usah kita berhenti kerja, lah. Tunggu dulu sampai akhir tahun, paling nggak Desember. Heh. Jadi kita tahun orang barunya... Orang berantem lu suruh sampai akhir tahun, lu kira... Ini lagi pandemi, jadi senang gitu di rumah, kita tahun baru bisa... Gak ada hubungannya pandemi liatin orang berantem. Ya emang udah tontonannya begitu, netizen mah suka begitu. Kata siapa? Lu netizennya, lu. Emang gue netizennya, kenapa lu? Ih, gue mah gak bisa. Sabar. Ya, gak apa-apa. Lanjut berita kedua sebelum dia walk out ya. Baik, pokoknya semoga cepat selesai ya. Ya kalau gak selesai-selesai ya atur deh gimana enaknya. Mbak pernah berantem sama Dennis? Dennis, Uya, ya. berapa episode lagi? Masih lama kan gue bilang sampai Desember, Wi, lu sabar. Yuk ke kantor Instagram yuk.